Musibah tanah longsor yang terjadi di Desa Pumpung, Cempaka Kota Banjarbaru mengundang simpatik banyak pihak, tak terkecuali bagi para seniman. Pentas seni amal yang diikuti puluhan seniman asal Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin, dan Balangan ini bertujuan untuk penggalangan dana yang diperuntukkan bagi keluarga korban bencana tanah longsor Pumpung beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa. Kegiatan yang mengambil lokasi di panggung Minggu Raya Kota Banjarbaru Senin malam ini juga disupport oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Kegiatan dalam rangka penggalangan dana untuk korban warga kita yang ada di Pumpung. Jadi kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena ini merupakan satu kepedulian sosial dari kita, dari kawan-kawan seniman sebagai bentuk kepada korban tanah longsor yang ada di Pumpung. Koordinator acara Roni mengatakan, pihaknya tidak menargetkan jumlah dana yang terkumpul setiap penggalangan seperti ini dilaksanakan. Kalau untuk target kita tidak ada target. Yang jelasnya kita minta keikhlasan dari para donatur untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam bencana di Desa Pumpung. Pentas seni amal ini sendiri digelar 3 bulan sekali dengan melibatkan seniman yang sama. Sementara hasilnya disumbangkan untuk para korban bencana yang terjadi. Roni Latar, Banjarbaru TV melaporkan.